Daddy. Ta. Dek ta risau lah esok. Risau apa? Risau apa saya? Esok kan ada photoshoot. Yelah, apa kan photoshoot? Itu photoshoot je pun. Dek ta tak tahu nak buat apa. Dek ta risau. Baik. Minggu ni dalam Dairy Daddy, saya nak fokuskan pada anak perempuan saya satu-satunya, Zakira Talita Zahra. Nama pun saya bagi. So dia ni memang anak Daddy lah. Dia ni manja sebenar-benarnya. Dia pun sama juga dengan adik-adik lain. Dia, saya tak tahu, anak saya ni semua manja. Mungkin sebab mak dengan bapak dia manja. Jadi anak dia semua ikut. Kita boleh tinggal ayah ke? Kalau malam-malam ayah nangis macam mana? Ha? Daddy lah dengar. Saya abaikan. Dengar nak abaikan. You kena jaga dia. You perempuan. Saya nampak lain sikit daripada adik-adik lain dia. Anak nombor dua, karakter dia memang seorang yang boleh diharap ekstra daripada adik-adik yang lain. Matang dia. Kadang macam, saya sampai macam mana tau? Kita ya sebagai bapa, sebagai bapa kan. Bila kita tengok anak kita tu besar, kadang kita rasa macam jangan besar boleh tak? Jangan besar. Bila dia matang, bila cara dia bercakap, cara dia berfikir tu dah matang, nampak macam orang besar sikit. Saya macam kembalikanlah Talita yang dulu. How old are you? Seven. Seven. What is your name? Talita. Not Talila. Not. Tapi baguslah, alhamdulillah. Sonok, sonok sebab matangnya dia sebagai seorang anak gadis tu menggembirakan saya sebab penting dalam kita berfikir, dalam kita buat suatu keputusan. So dah nampak benda tu dah mula develop dalam diri dia. Tapi Talita ni dia ada satu masalah yang bukan masalah lah, dia macam kadang-kadang dia tak confident dengan diri dia. Dia ada benda tu, dia nak buat banyak benda, dia nak buat kadang-kadang. Hari ni you puasa tak? Puasa. So you rasa okay lagi tak? Lapar tak? Tak. Boleh tahan sampai petang? Daddy. Tak. Dek tak risau lah esok. Risau apa? Risau apa sayang? Esok kan ada photoshoot. Yelah, apa kan photoshoot? Itu photoshoot je pun. Dek tak tak tahu nak buat apa. Dek tak risau. Yelah, risau. Biasa boleh. Biasa boleh aja. Boleh lah. You boleh. You biasa buat pun. You biasa ikut ibu kan? You dah ada tengok dekat ni? Dekat handphone. Cik tengok dekat Instagram. Kan senang. Buat je. Nanti dengar-dengar lagu. Dapatlah. Boleh? Boleh. Okay. Pergi tidur tau. Jangan tak tidur. Self-confidence yang kadang-kadang dia tak boleh nak carry, dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak develop. So, saya sebagai bapa, walaupun saya rasa dia tu matang, dah matang pada umurnya macam tu, tapi saya masih nak kena duduk belakang dia. Of course lah, bukan sekarang je kot. Sebab saya pernah cakap dengan dia, dan kita janji, kita deal, kita akan rapat, kita akan macam sekarang ni sampai bila-bila. Sampai kan nanti ada satu perasaan macam, oh nanti untuk melepaskan dia kahwin tu mesti macam, oh. Sebab dia satu je kot anak perempuan saya. So, untuk melepaskan dia tu jauh, susah lah. Memang saya akan duduk selalu kat belakang dia, guide dia, faham perasaan dia, cuba masuk dalam dunia dia. So Talita ni dia special. Dia tengok dia macam tengok diri saya. Dia selalu cakap macam tu. Sebab pendiam dia, cara dia berfikir, cara dia usaha buat benda, cara dia bercakap dengan orang, cara dia reflect satu benda, suka menyimpan, suka tolong orang, baik hati. Oh, dia macam puji diri sendiri. Tak, tapi itu yang sebagai bapa saya nampak. Bagaimana kalau aku tidak
biarkanmu semua tentang dirimu. So insyaallah saya, of course lah, kita nak anak kita jadi yang paling baik. So saya harap Talita akan jadi anak solehah, anak yang sangat baik. Okay, so nak kena tidur dah ni. Melayan kena anak-anak ni penat sebenarnya. Nampak simple. Okay, tapi sebenarnya otak penat, badan pun penat. Sebab besok pun nak pergi Tanjung Karang. So, minta diri dulu tidur. Assalamualaikum. Okay, hari ini kita ada photoshoot dan juga shooting sikit untuk Loveta untuk hari raya. So kita ada buat macam drama sikit, ada photoshoot sikit. Jadi of course lah anak-anak ni dia jadi happy, dia seronok sangat. Lagi-lagi Talita sebab dia memang dia dah tahu dah. Jadi kita berlakon dulu tau. Then, tak. Nanti kita berlakon dulu, nanti I akan direct you. Tu kamera di situ. Sini besar lagi. Senyum. Ini nak duit raya. Dia ada dialog tadi ya. Nak duit raya. Daddy nak duit raya. Daddy nak duit raya. Tengok, tengok, tengok. Duit raya. Nak duit raya. Salam dulu. Dapat raya. Mana? Ah, tak ada. Kalau buat marketing ke, shooting ke, memang kerja dia. So, Talita dia memang diikut perangai mak dia. So, dia dah tahu, oh, shooting ni kena buat, marketing. Dan diorang dah biasa dengan budaya shooting. So, hari ni seronok sebab semua excited nak shooting dan kita balik ke Kuala Selangor. Kalau ibu pos macam mana ibu pos? Macam ni. Ah, ibu. Tender. Okey. Okey, Talita. You kena buat photoshoot ni yang paling best. Okey. Janji. Okey. Ini ibu nak tahu je cantik. Boleh? Okey. Talita. Talita sayang, okay, dah. Daddy tak ada pipi, okay. Ini tulang. Ah. Okey, thank you. Banyak sejarah Kuala Selangor ni. Dan semenjak arwah pergi, saya rasa ni pertama kali saya balik sini balik. Sedih tadi nak sampai sini. Tapi insyaAllah lah tengok petang ni mungkin ada banyak aktiviti buat sini, mancing ke, menjala ke. Aktiviti-aktiviti yang selalu kita orang buat dulu sama-sama dengan arwah. Bakul, pergi ambil bakul. Ambil, ambil, bakul. Ambil, ambil. Bakul! Eh, baik-baik dia langsung masuk balik. Ada sengat tak ni? Ada, ada. Ada sengat? Ini ada kesempat. Bila balik Kuala Selangor ni, memang tak salah kalau kita orang ni tak menjala ataupun kita mancing. Okay? Sebab ingat tak dulu tak? Kalau diri menjala, siapa bawa bekas? Entahlah. Ibu. Kan? Sebab ibu kan suka ikut diri menjala. Dia suka tangkap ikan. Hari ni, Dekta yang tolong tangkap ikan dengan Matin. Boleh, Matin? Okey, jadi kat situ dia rasa ada ikan. Tolak. Sini. Mari. Okey. Ibu takut tertusuk. Sini. Okey. 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 Tiga. Dua. Satu. Aku tak tahu ni ada bulat ke tak bulat ni. Cepatlah. Sabarlah. Dua. Satu. Huh, masih bulat. Mati ni ada ikan ni. Ya ke? Confirm. Macam tak percaya je. Wah, ada apa besar lah. Sini. Ikan paus. Dapat arwah besar. Yeah. Yeay! Wow! Arwah besar! Arwah! Kau tertangkap dengan kau. Kau tertangkap juga. Jadi ada ikan lagi. Ya. Yeah. Besar.
Baru balingan pertama nampaknya mendatangkan hasil yang sungguh lumayan. Cari lagi ikan. Duduk sini diam-diam. Mana ada ikan? Yah! Yahoo! Ikan menjala. Masukkan. Hey! Ambil. Masukkan dalam tu. Tengok, eh? Ha. Ada ikan kecil. Ha? Ikan kecil. Ada besar pun. Ikan kecil. Kenapa letak tak air ni? Sian Haruan ni. Letaklah air. Alamak, kesian dia. Atuk! Atuk! Belut! Dia gigit tak? Pegang tak, dia tak gigit. Belut! Belut! Sana sikit, sana sikit. Takut jatuh. Oh, dah besar ikan ni. Okey dah, ni pegang. Okey, kita dah habis menjala. So kita nak balik KL. Standby untuk sahur besok. Mari, Data. Mari. Martin. Mari. Jadi nak try balik sini lagi sekali. Martin. Hai. Sini. Tak sangka dah lama tak menjala. Tadi first balik tadi dua ekor tu Haruan. Tadi sebenarnya memang suka, memang inilah jiwa saya. Kampung, sawah, kotor, itulah sok. So, hari ini menjala best lah. Cuma yang tak best je, menjala tanpa dia. Masak, tapi kalau lepas tu Mati nak makan pizza, nak makan sushi. Aduh, banyaknya. Kecapan. Baru dua dah cakap banyak. Ini dah pukul berapa ni? Dah pukul kat 12 dah ni. Jadi boleh masak tapi nanti kena urut Daddy. Boleh? Setuju, setuju. Ini tiga urut, ini dah semangat dah. Betul, eh? Betul. Kata lapar ni sedawa. Tadi minum air. Dah. Jom. Okey, Daddy masakkan mi. Yang paling terror kan Daddy masak mi. Jom. Masak mi. Kita misi kita adalah masak mi. Acara ini seminggu dia boleh jadi 7 kali. Sebab ya budak-budak ni diorang ni memang daripada sebelum ni pun masa arwah ada, kita memang dia macam habit makan malam, makan tengah-tengah malam. Rasanya kalau yang follow Instagram apa semua memang tahu benda itu kan, saya selalu makan malam. Sekarang ni benda tu jalan macam gitulah, maksudnya seperti sebelum ni. So budak-budak ni bila lapar nanti dia akan minta makan macam gitulah. Tapi kadang-kadang bila dia order benda-benda yang dia pernah order malam-malam, nak spaghetti, masak apa pasta. Dia memang minta tau, sebab dulu mak dia pandai masak benda-benda macam tu kan. So bila minta kita tu, kita cuma masak. Tapi kita ada benda-benda yang dia suka kita masak. Contoh macam mi segera tu, habis tu ada burger daging. Bukanlah resepi sendiri, tapi dulu mak dia pernah ajar. Tak pernah tengok mak dia masak. So simple-simple tapi dia sedap. Kenapa Mati dengan Dekta suka sangat kalau dia masak, padahal dia bukan pandai masak pun? Sebab ibu pun suka masakan Daddy, kita pun. Ya, tahu. Ibu pun selalu minta. Lepas tu Daddy nak tahu kenapa Daddy masak tu sedap. Itu Daddy nak tahu. Mestilah. Kenapa? Sebab Daddy campur benda yang sedap. Padahalnya Daddy buat tu belasah je pun. Belasah? Ya. Benda tu. Ya, Daddy buat je. Okey, tak sebenarnya budak-budak ni dia memang entahlah. Kita ni sebenarnya bukanlah pandai. Bukannya pandai masak sangat pun, tapi dia nak kita masak juga. Okey.
Bismillah. Masak yang ni sebenarnya dia boleh masak simple dia, tapi saja dia nak lainkan dia sikit. Okey, letak. Cuba teka lepas ni kita letak apa? Letak. Mama mati tahu. Letak serbuk. Kita tumis ni bahawa dia dah naik, kita letak serbuk. Serbuk. Kari. Barulah mi segera kari ni lebih sedap. Letak. Yeah. Isi you satu lagi, ambil air. Ambil air panas. Aku suka ramai orang ni kat sini. Memanglah ramai, kalau tak ramai macam mana kita nak buat kerja ni? Bukan dia seorang kerja, boleh record. Itu biasa dia dibuat IG story. Cepat Tinta. Boleh try ya di rumah ya kalau nak buat macam ni. Taruh air ni sikit. Itu air apa? Sampailah ke tahap buat telur mata tu pun sedap. Kadang-kadang dia bukan nak apa sangat pun budak ni, dia nak nasi putih, telur mata, kicap. Tapi yang tak tahannya dua pagi. Tapi pada saya itu memang best moment lah. Sekarang ni pun seronok, sebelum ni pun seronok dengan arwah. Sebab dia jadi macam satu aktiviti family yang value dia tu mahal lah. So kita tak kisah makan apa pun, makan sardin pun sedap. Sebab dia moment. Nah, cepat ni, cepat. Mati. Okey ni, cepat. Cepatlah, serap pula. Cepat, mati. Tak nak. Lambatlah, benda ni tak boleh tunggu. Mati ni nak letak. Taruh je lah. Tadi esok, you buat. Aduh. Jangan. Ni siapa yang nak makan? Didi ke siapa? Didi makan dulu. Ibu. Ibu makan. Siang tadi, Didi bawa Talita ke Tanjung Karang untuk photoshoot produk Loveta. Bangga betul Didi tengok anak Didi bergaya depan kamera. Cantik, comel, manja, pandai bergaya macam ibu. Rindunya Didi dengan ibu. Dulu kalau buat photoshoot, kita akan buat photoshoot sama-sama. Kan? Kalau Didi rindu, Didi rasa anak-anak pun lagi rindu dengan ibu. Kadang-kadang anak-anak selalu tanya Didi, bila boleh jumpa ibu? Didi tak ada jawapan untuk itu. Sebab Didi pun nak sangat jumpa ibu. Didi suka tengok semangat Talita. Dia orang yang kerja kuat, fokus, rajin macam ibu. Dan Didi harap semangat tu akan ada dengan dia sampai bila-bila. Didi yakin anak-anak kita akan jadi anak yang akan banggakan kita satu hari nanti. Ku tinggalkan memori yang ter